Selamat malam. Balik lagi sama gua Betro Ili Billy. Di 3 game horror lagi. Jadi selamat datang buat yang nonton replay atau yang sekarang nonton live stream. Seperti biasa gua sudah menyiapkan 3 game horror untuk dimainin hari ini. Sebentar, apakah sudah masuk? Halo Cibang. Oh, sudah pada masuk. Oke, seperti biasa, gua akan story Instagram dulu ya, guys. Jadi, say hi. Live. Oke. Gua udah post di Instagram. Sebentar ya, guys. Nanti aku absen kalian ya. Bagaimana puasanya, guys? Hah? Oke. Halo, ada siapa? Ada Kenzi, ada Radit. Ini suaraku kedengaran kan ya? Aman nggak? Kalau aman, ketik satu guys. Halo Asep, halo Wendy, halo Akbar, halo Maisara. Satu, oke, udah kedengaran ya guys. Halo Abi, halo Official, halo Prabowo, Julian. Haha, 3 game horror ya. Halo Luf, Yusuf, apakah bisa langsung kita mulai semuanya? Sudah siap belum? Apa kita masih mau ngobrol-ngobrol dulu guys? Halo Fik, halo Alwi, halo Rizky Ratna, halo Devina. Kalian gak nonton Mobile Legend guys? Kayaknya itu lagi ada live Mobile Legend deh. Apa kalian tidak main Mobile Legend? Halo Ritsuka. Halo Yoga. Alamak, Remawati makasih 10.000-nya. Buset, baru mulai Remawati. Makasih ya super chatnya. Halo Dwi, halo Dela. Telat enggak? Enggak. Oke, kita gas aja ya guys. Jadi, seperti biasa, hari ini kita akan bermain. Aduh salah, maaf. Maaf streamer amatir guys. Hari ini kita akan bermain Pet Sematary, The Survey, sama Tornook 2. Jadi mungkin yang pertama kita akan main Pet Sematary dulu ya guys. Kita akan langsung mulai saja Pet Sematary, atau yang artinya kuburan hewan peliharaan ya. Oke. Maaf, lagunya matiin dulu, kocak. Oke. Biar menegangkan, guys. Game capture, display capture. Oke. Bang Udin mana? Udin udah mati, guys. Jadi, apakah kalian sudah siap mendengar suara jangkrik? Kalian lihat deh itu ada apa ya? Ada orang lagi begini-begini, guys. Sus banget dia lagi ngapain ya? Hah? Apa dia lagi TikTokan? Halo Sabrina, oke, kita baru mulai ya guys. Iya baru mulai Agas, tenang aja. Kita bakal langsung mulai saja Pet Sematary. Ini game absurd sih harusnya ya, atau enggak horror. Oke, kita akan langsung mulai saja. Press 1 atau 2 untuk adjust keterangan. Guys, keterangannya cukup enggak? Mau gelap? Kalau gelap gini apa? Alamak, baru mulai udah ada mayat di samping kita guys. Aku kira ini kuburan hewan peliharaan, ternyata ini kita harus mengubur manusia deh kayaknya. Apakah gelap? Segini udah terang belum? Seginilah. Segini udah terang ya. Alamak. Ini nih bocil-bocil ngeblur lagi datang nih. Biasa nih ya. Game-nya emang ngeblur. Bukan stream yang ngeblur. Oke, apa yang harus kita lakukan di sini? Ini ada aki-aki, guys. Dia kayaknya udah kelihatan meninggoy lebih dari seminggu deh. Lihat pipinya udah tirus banget. Kayak gak makan berapa bulan ya guys. Kita di rumah. Hei, apa itu? Apa mungkin selama ini kita tidur dengan mayat guys? Cukup bang, jangan terang-terang. Ya udah gelapin satu gini ya. Please telat 4 menit ya. Elah 4 menit santai aja guys. Oke, kita akan langsung mulai ya. Ini rumahnya simple banget. Apa kita harus keluar aja sekarang? Kok gak ada yang bisa kita lakukan ya? Apa kita tidur dulu, tidur? Mungkin kita tidur dulu kegelapan. Ya udah segini.
Ini gue ngapain coba guys? Kagak bisa ngapa-ngapain, aku udah pencet apa-apa, tidak ada yang terjadi. Oh, kita akan mengubur mayat dulu ya guys. Aku kira kita tinggal di sini sama mayat ya, menikmati bau busuk. Coba kayang, ntar aja kayang. Udah kayang-kayang aja kalian. Oke, kita kubur dulu guys. Udah kan? Apa kegelapan guys? Ini gue terangin lagi deh satu. Wah gini, ini luar biasa banget sih grafiknya ya. Pinjam 100.000. Ntar aja aku bagi-bagi THR. Tapi nanti guys ya, kalau aku udah ngubur mayat ini, nanti aku kasih kalian THR. Kita ngubur mayat dulu. Halaman rumah kalian ada yang dijadiin tempat kuburan gak? Gua di halaman rumah udah nguburin landak guys. Kalau kalian udah nguburin apa di halaman rumah? Ini game keberapa? Ini game pertama Queen. Mayat apa? Mayat manusia. Nih kita ambil dulu cangkulnya. Oke taruh. Oke ini cukup dalam. Sekarang aku bisa menaruh dia dan akhirnya aku bisa tidur. Gue belum tahu ini guys, kita ngubur ini orang kenapa ya? Apa dia nggak bisa bayar utang apa gimana guys? Kucing, nguburin kucing. Ih katanya dengar-dengar ya guys, kucing. Kalau kalian nabrak kucing pakai mobil atau motor, kalian katanya harus nguburin cepet-cepet. Bener nggak itu? Oke, aku sangat lelah. Aku akan kembali besok dan mengubur dia. Itu lagian dia juga nggak bakal keluar dari tanah itu. Oke, kita tidur dulu guys. Rumawati, makasih 10.000-nya lagi. Very nice of you, Rumawati ya. Oke, kita tidur dulu guys. Bang, main game ojol. Gak usah lah guys, game ojol. Aku udah sering ngojolin orang, tahu. Takut bang, jangan takut. Hah, apa yang terjadi? Aku tidak bisa bergerak. Kenapa kita jadi yang dikubur? Halo bang. Gue yang dikubur. Alamak, itu zombie dong. Game apaan kayak gitu? Guys, ini game gak jelas banget sumpah. Kok aneh sih? Coba ulang-ulang. Kok gitu gamenya? Salah pilih game kah? Wah ini calon-calon kita nambah satu game lagi guys kalau begini ya. Aku membuat kesalahan. Aku seharusnya mengcover dia dengan apa tadi? Aduh nggak kebaca lagi guys. Aku harus mengcover dia dengan apa tadi? Kan gue ambil spray, ya. Gue cover badannya. Oke lalu kita keluar. Mungkin ada sesuatu yang bisa kita lakukan guys. Aneh banget. Halo bang, halo boom. Bedsheet ya. Udah tadi pakai apa? Pakai kasur. Kok nggak bisa ya guys? Apa kita gali kuburan orang? Oke, coba kita gali kuburan ini bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa juga. Mungkin ada. Maisa, Maisa, ada Maisa kah? Guys, apa dulu? Maisa kes baru saja memberikan 10.000. Bang, aku belum di absen. Halo Maisa, Maisa mana? Kok nggak kelihatan ya? Harus gue jadiin moderator dulu guys. Jalur youtuber ya. Ntar dulu. Ih gimana ya. Padahal. Apa kita cover pakai kayu guys. Ntar dulu ya. Oke. Kita taruh dulu. Oh ini bukan kayu bahkan. Ini mayat. Coba. Biasanya kalau orang dikubur. Biasanya orang dikubur emang dikasih apa guys? Formalin. Apa dikasih batu di atasnya? Atau dikasih emas? Biar nanti ke surganya bawa emas. Telat nggak? Enggak. Aduh si Maisa nggak kelihatan. Nggak ada guys yang bisa kita lakukan. Yang bener gamenya cuma kayak gitu. Salib. Lumpur. Ya bener juga sih. Nggak harusnya kita bisa kuburin pakai tanah. Tapi dia bilang mending tidur aja. Lagian mayatnya nggak bakal keluar dari tanah ini guys. Aneh kali. Coba kita balik dulu ke rumah ya. Hati-hati jump scare. Gue juga berharapnya ada jump scare guys. Tapi ini gak ada jump scare-nya. Coba kita masuk dulu bentar ke rumah ya.
Made, makasih 10 ribunya. Coba. Buka kulkas apa? Gak ada apa-apa, guys. Halo, Faiz. Nanti kalau kita tidur, kita dikubur lagi. Aneh. Coba kita tidur sekali lagi ya, guys. Kubur sekali lagi, kubur sekali lagi. Tuh, sama aja, anjay. Ini gue pencet-pencet nih. Ini game keberapa? Game ke satu. Ih, gak jelas banget. Gue nyontek bentar, guys. Aneh banget gamenya. Cemetery. Ini game apa, bang? Ini game Pet Cemetery. Kuburan hewan peliharaan ya. Coba kita cari ending lain. Siapa tahu ada ending lain. Atau ada yang punya ide. Oh, ini gak ada, guys ya. Kagak ada, guys. Emang gamenya 2 menit. Anjir, salah pilih game. Ya udahlah, kita next game selanjutnya kali ya. Sumpah, game-game paling gak jelas yang pernah kita mainin di 3 game horror, guys. Parah. Udahlah, kita lanjut aja ke game kedua. Game kedua adalah The Survey ya. Itu bener-bener bintang 1. Mending kalian kasih bintang 1 dulu, guys. Bang, kapan main Roblox lagi? Roblox. Kapan-kapan ntar Roblox horror ya, guys. Grafiknya. Oke, sekarang kita akan bermain The Survey ya. Ini seru nih harusnya. Harusnya ya, guys. Bintang 1. Iya, bintang 1 kata Vio. Bagus Vio ya. Oke, game selanjutnya adalah, sebentar guys, The Survey. Nah, ini seru nih. Ini kerasa ini horornya ya. Oke, grafiknya high, full screen. Semoga ini gak bintang 1 lagi ya, guys. Bang, kok kayak apa? Ngantuk? Gak apa-apa, guys. Bagus lah kalau kalian ngantuk nonton videoku ya. Berarti videoku bisa dibuat untuk pengantar tidur. Survei. Ini kayaknya tentang jawab pertanyaan. Kita bakal langsung mulai, oke? Kita mulai, The Survey. Press start to begin. Gimana, mata kalian sakit gak, guys? Lihat hitam putih. Ih! 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 Eh, kalian sadar gak wallpapernya sama kayak komputer gua, anjir? Ih, gak bohong, ini mah gua beneran deh. Ih, kok bisa gitu ya? Eh, salah. Ih, guys, beneran, sumpah. Ih, nih ya, kalau kalian gak percaya ya, lihat wallpaper gua. No, maaf. Lihat wallpaper gua. Apa itu cuma kebetulan? Hah? Jangan-jangan virus. Ih, beneran ini wallpaper gua, cuy. Nih, ulang ya. Kita ke gamenya lagi ya, guys. Ih, apaan ini game? Game virus. Ah! Bang, main Little Nightmares. Makasih, Aska. Udah pernah, Aska. Udah aku tamatin. Aska baru saja memberikan 10 ribu. Bang, main Little Nightmares. Nanti yang ketiga Aska ya, tunggu ada gamenya Aska. Iya kan? Ini wallpaper gua, cuy. Oke, nggak apa-apa. Mungkin hanya kebetulan, guys ya. Hanya kebetulan ya. Harus positive thinking, oke? What the hell? Oke, kita mulai start. Start. Apakah kamu memiliki hari yang baik? Gimana, guys? Apakah kalian merasa hari ini adalah hari yang indah? Hah? Apakah puasanya lancar? Kalau gue indah-indah aja sih, guys. Karena hari ini sebenarnya gue gak puasa ya. Enggak, yes aja, yes dulu, yes ya. Apakah kamu seorang pekerja? Employee. Gue bekerja sih, guys ya, ini pekerjaan gue. Kalian pasti belum bekerja kan? Dasar para pengangguran kalian ya. Yes or no? Kalau YouTuber itu pekerja apa bukan? Ya iyalah. Kan gue cari duit, guys. Oke. Apakah kamu melihat... Hah? Apakah kamu melihat sesuatu di kananmu? Gak ada di kanan gue, guys. Gak ada apa-apa. Tidak. Gak ada. Apakah kamu buta atau sesuatu?
aku membicarakan tentang Rubik's Cube. Yulia, makasih super chatnya 10.000. Oh. Halo Dahlia. Dahlia yang kemarin ya? Hai Dahlia, 10.000-nya makasih ya. Dahlia baru saja memberikan 10.000. Halo Bang. Dahlia, kamu diam dulu ya Dahlia ya. Oke, oke, maaf guys, maaf buta ya. Apakah kamu bisa mengetahui cara menyelesaikan Rubik's Cube? Emang kalian bisa guys menyelesaikan Rubik's Cube? Gue sih gak bisa ya, karena gue blow on guys ya. Gue gak cukup pintar untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu ya. Gue cuma bisa makan, tidur, main game, dan kembali lagi seperti biasa. Oke, okay? Kamu harus melakukannya. Bisa bang, yang benar Panili, oke. Okay. Ambillah dan kasih lihat kepadaku. No, oke, okay. Kita ambil Rubik's Cube-nya. Oh, kita bisa lihat kiri kanan. Tuh kan, sumpah guys, ini wallpaper gua. Jangan berkata kasar ya. Jangan-jangan ini kamarnya kayak kamar gua lagi, guys. Jangan gitu dong, Masahiro. Bang, kamu panutanku. Masahiro Kinatacha, Raur gelombang ide, baru saja memberikan 10.000. Bang, kamu panutanku, Bang Klo konten game horor. Makasih Masahiro. Udah ya, Masahiro udah ya, jangan lagi ya Masahiro ya. Oke, kita akan ambil Rubik's Cube dan kita akan kasih lihat Rubik's Cube. Apa ini? It was a joke. Itu adalah bercanda. Hai Bang Billy, hai Lilin. Oke, okay. Udah, gue udah kasih lihat. Oke, okay. Apakah kamu tahu siapa kamu? Siapa kalian? Aku Billy, kenalin. Kalian siapa guys? Ya aku tentu saja aku tahu. Ada tangan. Main game ikan, tar dulu. Apakah kamu sendirian di kamarmu? Iya aku sendirian di kamarku. Guys, kalian ada mama papa nggak? Mending kalian nonton sama mama papa loh. Ya? Ntar kita lihat kiri kanan dulu ya. Kenapa kita berada di ruangan gelap kayak gini lagi? Nggak punya lampu. Oh, punya guys. Oke. Okay. Gak kaget, Maisa. Bang, kamu kan proper kok takut main Zunomali. Maisa Kes baru saja memberikan 10.000. Bang, KM kan pro player game horror. Kok takut main Zunomali? Makasih Rafa 20.000-nya. Jadi gini Maesa, bentar ya guys sebelum kita lanjutin. Maesa bertanya kenapa aku takut main game Zunomali. Ya. Aku enggak takut sebenarnya. Tapi masalahnya itu di sini. Menurut kalian apa? Kalau aku bilang masalahku di sini, hah? Aku bodoh ya. Aku enggak bisa menyelesaikan game-game seperti itu terlalu puzzle, guys. Jadi okelah, kita lanjut dulu. Aku sendirian di kamar ya. Apakah kamu manusia? Maksudku, aku tidak percaya kamu. Mungkin kamu adalah kucing yang bermain game ini. Aku tidak tahu. Lol. Hah? Orang kita jelas-jelas manusia. No. Oh, iya aku manusia, aku manusia. Apakah kamu mendengarnya? Maisa sendiri kok kamu nggak main Maisa? Apa kamu udah main ya? Bagi iPhone, bukan di sini. Sabta Mabar. Oke, okay. Ya aku mendengar itu. Lupakan itu. Mama, aku takut gelap Mama. Bang ini game keberapa? Game kedua. Oke, okay, lupakan aja guys. Apakah kamu takut? Enggak, aku gak takut. Jika kamu melihat sesuatu yang menyeramkan, apakah kamu teriak? Guys, menurut kalian emang kalau ada sesuatu yang menyeramkan jumpscare gue, emang gue teriak? Enggak kan? Hati-hati bang, jujur. Ya sebenarnya kita harus jawab ini dengan jujur teman-teman. Apalagi ini lagi bulan puasa. Ya. Yes, apaan? Kalian berarti gak cukup mengenal gue guys. Gue gak teriak, gue gak pernah teriak ya. Apakah kamu takut akan kegelapan? Tidak.
Apakah aku bisa menebak namamu? Jujur aja, Bang. Oke. Belum, soalnya Zunomali serem banget alias puzzle-nya sulit. Maisa Kes baru saja memberikan 10.000. Belum, soalnya Zunomali serem BGT alias puzzle-nya sulit. Tapi kayaknya gak terlalu serem deh, Maisa ya. Gimana kamu coba dulu, baru abis itu aku. Mana dia gak bisa nebak nama gua, guys. Ups. Kenapa ini? Mati lampu. Apakah aku benar? Salah. Dasar komputer bodoh. Apakah kamu memiliki ketakutan akan kematian? Iya, takut sih guys. Siapa yang gak takut kematian ya? Bang, telat sayanya. Enggak. Apakah kamu percaya bahwa dinosaurus itu... existed itu nyata ya? Iya, aku percaya. Apakah kamu percaya dalam keberadaan alien? Gue percaya sih guys. Kalian percaya kah? Keberadaan alien, dinosaurus. Kalau dinosaurus ada tulang-tulangnya. Kalau alien, alien apa ya? Kalau menurut gue HP kita ini sekarang nih dari alien loh guys, menurutku ya. Teknologi dari alien. Gak percaya? Yes, aku percaya. Apakah kita adalah satu-satunya orang yang berada di alam semesta ini? Menurut gua enggak sih, guys. Iya enggak sih? Planet sebanyak itu gitu ya. Ya kali kita sendirian. No. Apakah kamu takut akan ketinggian? Lumayan sih, guys. Kalian pernah enggak ke Dufan lalu kalian bermain kora-kora ya? Itu rasanya waktu kora-kora, iya deh. Apa kora-kora apa histeria yang naik atas gitu ya, guys? Masih ada malaikat. Yes, yes, aku takut tinggi sih. Waktu di Dufan kayak pengen muntah ya. Apakah kamu percaya akan mesin waktu? Pengennya percaya tapi kayaknya agak gak mungkin ya, guys. Apakah kamu mendengar itu lagi? Iya, aku mendengar. Aduh, ada Annabelle guys, begini mah ya. Malas gitu guys, malas. Dikagetin sama mainan gak jelas. Kayaknya kita nggak boleh pencet-pencet ini deh. Nggak boleh pencet-pencet mainan di sini deh. Ini apa nih? Game CD. Apa nih? Scan me. Nggak usah. Jangan mau. Tami. Makasih Tami, 10.000-nya. Nggak pernah teriak ya, Bang? Nggak pernah. Oke, ini ada Rubik's Cube lagi. Kayaknya udah nggak bisa ya. Kita nggak bisa interact apa-apa lagi, guys. Oke, kita lanjut dulu. Apakah kamu mendengar itu ya? Aku pikir ada sesuatu di belakangmu. Gak suka ini gua nih. Kamu mungkin harus melihat ke belakang. Gak ada guys, gak ada apa-apa. Di belakangmu bang, depanmu. Gak ada di depan gua, gak ada apa-apa. Hanya ada jam 11 malam sekarang guys. PC. Abang takut? Enggak takut. Biasa aja. Oke. Apakah kamu melihat sesuatu? Tidak? Itu aneh, tapi mari kita lanjutkan. Ya. Pencet oke dulu. Udah guys, enggak ada guys. Coba tengok lagi. Udah aku tengok guys. Apakah kamu pernah traveling ke luar angkasa? Tidak. Apakah kamu pernah menganggap bahwa ada alien di luar angkasa? Iya, lagi naik UFO guys ya. Wait, are you Mark? Hah? Tunggu, apakah kamu Mark? Bukan. Aku Billy, pacarnya Phil May. Bukan, aku bukan Mark. Speed? I show speed. No.
YouTuber? Ya, aku tahu. Oke. Apakah kamu tahu bagaimana dinosaurus mati? Iya, kena meteor. Setiap 10.000 tahun, bulan datang benar-benar dekat dengan bumi. Oke. Giliran ngaku, giliran gini ya, giliran ngaku pacarnya si itu, kalian bilang halu. Tapi giliran gue bilang bukan, kalian selalu nanya, kamu ini Salim, kamu si ini ya? Gimana sih kalian guys? Oke, kita lanjutin dulu, terima kasih atas pengetahuan dinosaurusnya ya. Dan itulah alasan mengapa dinosaurus tidak selamat. Hah? Bulan dekat dengan bumi. Maksudnya bulan menghadap bumi gitu. Bulan menghajar bumi. Gue gak ngerti deh ini maksudnya apa nih. Oke, kita lihat sekeliling lagi guys. Apakah ada yang bisa diinteract? Dan sekarang itulah bagian kita. Giliran kita. Halo Bang Billy, halo Ayu. Please lihat keluar dari jendela. Anjir! Kiamat! Apakah kita dinosaurus? Apaan, guys? Jadi selama ini kita dinosaurus? Allah, aneh. Guys, apakah ada ending lain? Gimana kalau kita cari ending lain? This is my brother game. Gua gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gak bisa mencet apa-apa lagi. Gimana kita cari ending lain? Anjir, kiamat endingnya guys. Ntar dulu ya. Mau coba cari ending lain kah? Apa kali ini kita harus jawab dengan jujur? Guys, kayaknya harus jawab dengan jujur deh. Mau jadi orang jujur apa pembohong? Halo Bang Billy, halo Wirda. Ending lain, cari Bang. Oke, kita cari ya. Dengan cepat saja ya. Press start untuk mulai. Apakah kamu memiliki hari yang baik? Jujur, oke jujur. Baik, hari gue baik hari ini. Apakah kamu seorang pekerja? Ya. Apakah kamu melihat apa yang ada di kananmu? Ya, kali ini gue pinter ya guys. Rubik's Cube ya. Apakah kamu tahu cara menyelesaikan Rubik's Cube? Enggak. Kamu harus melakukannya. Oke, ini tetap dipaksa guys kayak tadi. Oke. Ya udah, kita pura-pura mainin Rubik's Cube ya guys. Ngehalu aja nih. Oke, sama ya, it was a joke. Oke. Ini apa, ini CD biasa. Apakah kamu tahu siapa kamu? Ya. Tuh, ada tangan lagi kayak tadi guys. Gue pengen endingnya jangan ending dinosaurus gitu loh. Apakah kamu sendiri? Siapa tuh? Makasih ya Yang. Thank you ya Yang, 10.000-nya Yang. Halo Raya. Iya, gue sendirian di kamar gue. Apakah kamu manusia? Guys, padahal kita jawab jujur loh. Indosla, makasih 10.000-nya. Blur. Hah, blur apa ya blur ya? Enggak kok, ini hijau kok guys. Apa kamu mendengar itu? Lupakan, oke. Ini yang tadi nih. Oke. Gue udah gak kaget lagi ya sama mainan ini ya. Oke. Gak telat, aman. Halo Shakila, apakah kamu takut? Tadi gue jawab yes atau no ya guys. Waktu ini ya. Gue takut dan tidak takut di saat yang bersamaan sih. Jadi harus jawabnya apa? Tadi gue jawab yes or no ya. No. Yes. Ih, yang bener. Tadi gue no ya. Gue agak takut sih sebenarnya. Jika kamu melihat sesuatu yang menyeramkan, apakah kamu teriak? Iya, ya udah jujur. Tadi gue teriak ya. Apakah kamu takut akan kegelapan? Ya. Apakah aku bisa mendebak namamu? Gimana kalau kita jawab no? Gimana kalau kita jawab no sekarang?
Lagian dia kalau nebak juga cuma nebaknya desktop, bukan Billy. No, coba no ya. Yes. Jawab no. Oh, mau jawab no atau yes, dia tetap menebak ya, guys. Oke, okay, oops. Oke, okay, ini gelap lagi nih. Coba main Rubik's Cube lagi, guys. Oke, okay, cuma mati lampu ya. Apakah aku benar? Coba kita jawab benar aja kali ya. Benar. Apakah kamu memiliki ketakutan akan kematian? No, coba kita jawab beda yang kayak tadi aja, guys. Apakah kamu mempercayai dinosaurus ada? No. Apakah kamu mempercayai keberadaan alien? No. Apakah kita satu-satunya di alam semesta ini? Yes. Apakah kamu takut akan ketinggian? Jawab no aja ya, guys. Kita coba ending lain ya. Apakah kamu mempercayai time travel? Ya. Oke, ada suara lagi. Apakah kamu mendengar itu? Again? Ya. Telat gak, Bang? Enggak, Haji. Aku pikir ada sesuatu di belakangmu. Kamu mungkin harus melihatnya. Oke. Gak ada, guys. Gak ada. Apa sama aja ya? Apa kamu melihat sesuatu? Coba. Emang ada sesuatu, guys? Di atas, di pintu juga gak ada. Ini game keberapa? Ini game kedua. Ini emang ada orang ya tadi di sini ya? Ini nih. Ending yang baru. Ini lagi nyari, guys. Tapi kayaknya sama aja deh. Did you see anything? No. Itu aneh, tapi mari kita lanjutkan. Apakah kamu pernah traveling ke luar angkasa? Pernah. Kita jawab beda aja ya. Apakah kamu pernah menyetujui bahwa alien ada di luar angkasa? No. Tunggu, apakah kamu Mark? Yes. Aku tahu itu. Apakah kamu tahu bagaimana dinosaurus mati? No. Pertanyaannya sama, guys. Dan itu adalah alasan mengapa dinosaurus tidak selamat. Please look outside the window. Sama aja, guys, gak ada ending lain. Telat gak? Enggak, gelsur. Gak ada ending lain. Maaf siapa? Halo Dede. Oke, berarti gak ada ending lain ya. Apa ada ya? Tadi gue udah jawab beda itu semua, guys. Mungkin sebenarnya ya, guys, dia tuh bisa nebak nama gue Billy. Tapi karena di komputer gue gak taruh nama gue, jadinya cuma desktop gitu ya. Abangnya dinosaurus. Ya, mungkin, guys. Aku seperti Mark Zuckerberg ya. Manusia reptil. Oke. Game selanjutnya adalah... Game selanjutnya adalah Tornuktu. Duh, kayaknya kita calon-calon nambah satu game lagi deh, guys. Gak apa-apa, tah. Nambah satu game. Bentar ya. Oke. Game ketiga adalah Tornuktu. Gak apa-apa. Game apa, Bang? Tornuktu ini tentang game sebenarnya Christmas, guys, ya. Natal. Tapi Natal masih lama. Cuman gak apa-apa lah ya, kita mainin game Natal di bulan-bulan sekarang ya. Game ketiga ya. Oke, ini game ketiga, guys. Tornuktu. Ada yang tahu arti Tornuktu apa? Gue gak tahu arti Tornuktu apa ya. Kita bakal langsung mulai saja. Apakah siap? Jika siap, ketik satu dulu, guys. Apa? Siapa? Halo Ray. Halo Shiva. Sampai jam berapa? Sampai selesainya aja sih, guys. Satu, Aulia. Satu, Beta, Kanca, Devina, Jelita, Maura, Overas, Devi, Gilvano, Uti, Licu, Rizky, Tisna, Alek,
Topan, Yanto, Agus, Udin. Oke, kita langsung mulai saja guys. Tornuktu ya, anjir. Ah, belum apa-apa udah disuruh jadi Google Translate gue guys. Apa ini? Ntar dulu gue baca dulu guys. Oke, di malam salju, kamu menemukan dirimu, kamu tidak bisa tidur. Kamu bangun di tengah perasaan yang tidak enak dan tidak tenang. Dengan mamamu yang cepat tidur, kamu memutuskan untuk pindah ke ruangan tengah. Dengan tidak banyak yang bisa dilakukan, kamu mulai membaca buku yang tua dan yang kamu temukan di toko buku di kota kemarin-kemarin. Oke, kurang lebih gitu guys. Kayaknya ini bakal menjadi game banyak translate ini guys. Alamak. Guys, kita kunti bogel banget, kecil. Kalian suka yang kecil apa yang gede? Kadang aku suka yang kecil sih. Lihat, kita kecil banget. Siapa? Halo Frost. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita baca buku teman-teman ya. Tornuktu. Tornuktu adalah makhluk iblis dari Alaskan. Dari mitos Alaskan. Bentuk fisik dia dideskripsikan memiliki having both human apa? Dia seperti manusia dan rusa bertanduk, guys. Tornuktu. Jangan-jangan Wendigo, guys. Udah lama ya, Bang? Enggak, kok baru mulai. Kalian tahu Wendigo enggak? Wendigo, manusia rusa ya. Dia memiliki kepala rusa tapi dengan gigi manusia. Yang dikelilingi di mukanya. Dia memiliki tubuh seperti laki-laki. Tapi memiliki kaki kuda, guys. Ya kaki rusa gimana sih? Setengah manusia, setengah rusa gitu ya. Kulitnya berwarna putih, tapi diselimuti oleh bulu yang gelap dan matanya bersinar di malam hari. Aku takut, Mama. Mama, aku takut. Kalian takut enggak, guys? Masa sama manusia rusa takut? Oke. Oh, bisa diubah. Ini lebih enak nih bacanya. Oke. Jadi, hanya sebuah buku dongeng anak kecil yang tidak menyeramkan, guys. Oke. Kalau di Indonesia ada apa aja, guys? Hewan-hewan kayak gitu ya. Lu takut enggak, Bang? Enggak sih, enggak takut ya, tornuktu ya. Takut dan menggigil. Kalau di Indonesia ada apa? Ada apa? Selain jenglot, ya? Ada apa lagi? Gendoruo. Ini api unggun ya, guys. Ada apa lagi? Coba yang tahu monster-monster di Indonesia ya. Kalong wewe. Kalong wewe itu apa ya? Kalong wewe ya. Cupacabra. Cupacabra bukan dari emang cupacabra dari Indonesia? Pocong hantu lu, ke. Bukan monster itu. Oke, kita kemana nih? Ini pintu depan, guys. Apa kita harus ke Mama? Mama! Mama, di mana kamu? Mama, aku pengen nyusu, Mama. Kalau aku tidak nyusu, temanku Ulta, temannya Nara, happy birthday. Nara baru saja memberikan 10.000. Temanku Ulta, Bang, ucapin dong. Makasih Nara ya, 10.000-nya. Oke, lanjut ya guys. Aduh, mana nih? Mama masih tidur, guys. Apa? Buka kulkas, nyolong makanan, guys. Gak bisa, gue tidak bisa buka kamar ya, guys. Suara apa itu? Kalian dengar suara nggak? Apa itu cuma perasaan gue doang? Tornuktu! Tornuktu! Oke, kita disuruh baca buku lagi, guys. Apa? Oke. Kita lanjut ya, dongengnya, guys, ya. Tornuktu dipercaya bahwa dia hanya terlihat di bulan November sampai Januari. Dalam beberapa bulan di Alaska ada event yang bernama
waktu kegelapan yang dipercaya juga diketahui sebagai polar night, malam polar namanya guys, di mana matahari sis itu apa ya, terbit. Dipercaya bahwa Thornuktu tidak bisa menyerang di luar bulan ini karena dia lemah terhadap matahari. Oke. Jadi Thornuktu takut matahari ya guys. Tapi lagi tidak ada matahari guys. Oke. Nopal. Guys, ayo guys, emot kambing dulu guys kayak Nopal ya. Biar Thornuktunya keluar. Siapa tahu Thornuktu bisa dipet-pet. Siapa tahu Thornuktu berbulu karena aku furry guys, aku suka. Furry Indonesia. Solid. Ayo guys, emot kambing. Biar Thornuktunya keluar. Thornuktu. Kambing. Me. Ini. Wih, emot kambing gunung, keren. Ini apa nih? Halo? Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anywhere. Come out the door. I wish you gone away. We used to be best buddies. Orang lagi nyanyi, Taka. Bang Bill main game Zunomali. Entar dulu, game Zunomalinya. Taka baru saja memberikan 10.000. Bang Billy main game Zunomali. Makasih Taka. 1M dulu Taka baru mau Zunomali. Guys, tadi ada snowman. Snowman-nya kayak pose kucing mau kawin, kucing birahi guys, menungging ya. Apa ini masa-masa snowman kawin, guys? Halo Bang Billy, halo Uzi. Dapat dari mana emotnya? Nggak tahu, mereka keren amat ya dapat emot kambing gunung bertanduk anjay. Lihat tuh, posenya guys. Posenya kayak kucing birahi ya, mau kawin ya. Oke, kita coba lihat-lihat jendela dulu guys, ada apa di jendela? Oh, ada dua snowman. Snowman yang berdiri di depan pintu dan snowman yang lagi menungging. Oke, kita balik lagi ke ruangan ya. Thornuktu. Meh. Bang Sapa, halo Arif. Oke. Dong. Ih. Siapa yang membuat snowman kayak gini? Coba guys, serem banget. Kakinya dua, ngangkang lagi. Dengan mukanya yang aneh seperti itu. Oke, dongeng time. Dongeng dulu ya, teman-teman. Oke. Tanda-tanda Thornuktu berada di dekatmu adalah kamu menemukan figur seperti snowman yang dipercayai adalah muka kematian dan berbau seperti mayat manusia. Oke. Sangat dipercaya bahwa figur-figur ini akan mengelilingi rumah sebelum Thornuktu datang menyerang. Tanda lain bahwa dia berada di dekat ini adalah ada perasaan bahwa kamu takut dan stres ya, nggak tenang. Oh no. Guys, Thornuktu udah dekat di sini. Oh no. Guys, kayaknya kita harus bangunin Mama deh. Ma. Mama. Apa itu? Suara apa itu? Dengar gak guys? Suara simbriwing. Apa ini? Ah! Wow! Anjir, Thornuktu! Anjir, kambing hitam! Apa itu Thornuktu? Oke, dongeng time lagi, baca dongeng dulu. Aduh, tar dulu guys, minum dulu anjir. Sembunyi, Bang. Belum waktunya untuk sembunyi, guys. Belum waktunya untuk sembunyi, kita baca dongeng dulu ya. Thornuktu selalu membawa tas yang terbuat dari bulu-bulunya yang lucu dan imut. Yang biasanya digunakan untuk mencuri anak kecil dari rumah yang dia serang. Tidak diketahui
kemana anak-anak kecil itu pergi dan kemana Tornuktu membawa mereka. Ada beberapa orang yang bilang bahwa Tornuktu memakan jiwa mereka untuk mendapatkan keabadian. Lain dari itu, mereka, anak-anak itu disimpan untuk dimakan Tornuktu selama 1 tahun ke depan. Tornuktu pemakan anak kecil. Tornuktu pedofil. Guys, hashtag kambing nakal. Rusa nakal apa kambing nakal ya guys? Siapa Bang Billy? Halo Alika. Guys, hashtag dulu. Rusa nakal, Nauti, Reindeer, Wonderland, makasih 10 ribunya. Mama. Mam. Mama! Darah mama. Aku suka darah mama. Guys! No! Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Katanya Tornuktu suka anak kecil. Kenapa dia suka mama gua? Siapa aku, Bang? Halo Dorothy, kita baca dulu ya. Dongeng ya. Dipercayai bahwa salah satu cara Tornuktu bisa meninggal adalah dia kelaparan. Jadi sekalinya dia bertemu rumah yang akan dia serang, tidak ada yang bisa dilakukan untuk memberhentikan dia. Maaf. Guys, gimana nih guys? Aduh. Kita bersembunyi di mana ya? Takut, jangan takut kalian. Mama! Snowman Mama! Mama. Ah! Wow! Udah kah? Guys, masa kita gak bisa kabur sih? Tapi dari dongengnya tidak ada yang bisa kita lakukan sih. Apa ada ending lain? Hah? Kayaknya gak ada ending lain ya guys? Kayaknya belum. Kayaknya kita tidak bisa melakukan apa-apa teman-teman. Bang, bonekanya jatuh sendiri. Kayaknya emang endingnya kayak gitu deh guys. Horor 8 menit ini bang. Jadi guys, kita cari satu game lagi atau gimana nih? Aduh. Capek juga lawan si Rusa guys. Apa? Halo Sugeng. Rambut gue sampai berantakan anjir dikejar Rusa ya. Bang, gak main game telur, nanti lagi guys main game telur ya. Satu game lagi gak sih? Soalnya satu game pertama kita gatot anjir gagal. Coba ya. Bentar ya. Itch, ayo. Game lagi bang. Kalian ada rekomendasi game gak? Tapi yang bentaran aja. Jangan yang lama-lama guys. Bentar ya, nih. Boop. Oke, mari kita cari. Ada game apa ya? Kitty Kart 64 apa nih? Kayaknya ini seru kah? Kitty Kart 64 guys. Tapi ini game parah sih, burik. Ini luar biasa burik anjir. Game balapan guys. Mau game balapan guys. Berapa lama ini orang mainnya? Waduh, 23 menit lagi. Tapi ini ada yang 12 menit. Game Duolingo. Duolingo itu makanya bahasa Spanyol deh guys. Duolingo. Apa ini? Belajar bahasa Spanyol ya? Duolingo. Seru ini. Duolingo. Ini aku Duolingo. Game apaan ini guys? No. Bang siapa? Halo Akis. Coba cari lagi ya. Apa yang pendek ya? Ini paling parah nih, gak jelas ini guys ya.
Hibernasi, The Survey, udah. Slaughterhouse apa nih? Kayak Bang JL Gaming. Seru emangnya Duolingo. Slaughterhouse? Boleh gak? Cari satu game. Siluman Buaya. Barbotin. Barbotin apa Barbotin? Tadi mana Barbotin? Emang ada Barbotin? Unlikely. No skin. Tapi burik lagi kalau Slaughterhouse, guys. Rental. Apa nih gamenya lucu nih? Rental. Game furry, guys. Siapa di sini yang furry? Bang, Bang Billy mau uang enggak? Mau, Bambang. Kalau ada cewek yang ngelamar, Bang Billy pilih cewek apa? Cewek berduit atau cewek cantik? Ya cewek berduit lah, guys. Biar bisa dibeliin Lamborghini. Percuma kalau cantik enggak bisa beliin Lamborghini. ini kayaknya lucu deh. Tapi ini kayaknya horror ya. Coba kita lihat. 15 menit. Mau coba kah, guys? Rental? Itu aja, Bang. Ini ya. Kalian belum pernah nonton kan? Menyewa rumah di dekat pantai adalah sebuah impian. View yang bagus, tidak ada bising suara, tidak ada tetangga. Oke lah, kita coba ya, guys. Oke, kita coba dulu. Download dulu bentar ya. Rental Jam. Oke, kita download dulu. Rental Jam. Kayaknya seru ini, guys. Game furry. Furry. Itu aja, Bang. Oke. Bang main game dari 616. Belum ngeluarin lagi mereka, guys, itu. Rental Extra 3 game horror. Oke. Itu mirip Hamster Koki atau Chef, Bang. Iya kah? Tapi ini lebih seru gak sih kayaknya? Hamster kemarin kebanyakan masak-masaknya, guys, sebenarnya. Serunya waktu di akhir-akhir doang sih. Oke, sebentar. Aku matiin ini dulu ya. 3 game. Oke, udah siap? Rental, merental. Oke. Anjir, gede banget suaranya. Guys, kekencengan gak suaranya, guys? Anjir, kenceng banget suaranya, kambing. Kekencengan ya, guys? Hah? Enggak. Yakin kalian? Di gua gede banget, anjir, suaranya. Enggak kok, Bang. Segi... Dia comeback baru saja memberikan 10.000. Maaf, makasih. Pilih besok puasa, ga? Besok belum, tapi aku besok Sabtu apa Minggu ya, guys? Lupa deh. Tapi gua mau bikin vlog puasa. Enggak, segini udah ya. Di sini enggak ya? Udahlah, kita langsung mulai aja, guys. Space, press space. Oke, okay, let's go. Lucu. Ning. Anjir. Better Oric, Borek. Oke. Okay. Gimana cara ngomongnya? Halo. Kelinci kecil, kelinci remaja dan kelinci papa-papa. Udah pas kan, guys, suaranya? Gimana cara mainnya, guys? Oh, pencet space, bro. Apakah kamu ingin bermain denganku? Tidak. Oke. Okay. Oke, kita ngomong sama ini. Dad, ayah, Daddy. Apa yang kamu pikir, Umi? Itu tidak terlalu shabby. Shabby apa, guys? Arti shabby ya? Sialan, gue harus Google Translate nih kalau kayak gini. Makasih, Talita. Bang, aku furry, aku solid, Talita. Aku senang. Talita baru saja memberikan 10.000. Ntar, guys, gue mau cari furry, arti shabby. Aku solid. Shabby, rusuh ya? Lusuh. Itu tidak terlalu lusuh.
Mungkin rumahnya ya guys gak terlalu lusuh ya. Apakah kamu merubah pikiranmu? Umi. Kita menjadi Umi. Weh, mobil lama Suzuki Carry kita. Suzuki Carry ini biasanya mobil-mobil yang dijadiin antar jemput nih guys. Oke, okay. Sekarang kita masuk ke rumah ya, coba ya. Luar biasa gamenya ya. Oke, kita masuk dulu guys, ke rumah guys. Siapa yang menutup pintu? Hei, buka! Tapi aku sendirian di dalam, ini tidak bisa dibuka. Oh no. Aku harus mencari dental, rental man. Orang yang menyewakan. Apa ini? Sumpah gamenya guys. Beruk mataku. Apa ini? Oke, kita cari orang yang nyewain rumah ini dulu guys. Misi. Kira-kira yang menyewakan rumah ini apakah kelinci? Bentar, gue gedein dulu. Kelinci atau serigala atau apa ya? Atau hewan lain ya guys. Oke, kita cari dulu guys. Bang, gue dari Malaysia, mantap. Oke, ini tempat tidur. Bukan. Bukan serigala. Masa kelinci juga, guys? Oke, bukan di sini ya. Oke. Kita cari dulu kanan. Di mana nih? Dental rental man. Mana jalannya pelan lagi nih kelinci, guys? Ih, gak ada lagi. Guys, orang rentalnya gak ada. Kameranya. Iya, kamera zaman jadul, guys. Rentalman. Di mana coba si rentalman, guys? Oke. Gamenya agak burik. Oh, ini dia. Perasaan tadi gue gak lihat, guys, dia di sini. Mama, aku takut. Berada di ruangan sendirian dengan papa om-om rabbit, guys. Ih, aku takut. Gawat. Cuma berduaan di kamar. Ada kasur. Dan om kelinci om-om. Ih. Jangan apa-apain aku ya, om. Jangan, om. Kamu. Apakah kamu yang datang dari luar? Aku terjebak di sini. Oh, salah. Aku terjebak di sini untuk beberapa minggu, beberapa bulan. Aku tidak tahu lagi. Aku harus mendapatkan kuncinya. Orang tuaku. Lupakan tentang orang. Bentar. Edgar, halo bang, halo Edgar. Guys, bentar guys. Edgar baru saja memberikan 10.000. Makasih halo, Edgar. Bang. Guys, bentar guys, gue lagi dubbing dulu nih lah. Fokus dulu ya. Lupakan tentang orang tuamu. Kamu tidak akan pernah melihat mereka lagi. Kecuali apa? Kamu harus melakukan ritual untuk menyucikan tempat yang terkutuk ini. Om! Ya, begitulah. Aku tidak bisa melakukannya sendirian, tentu saja. Aku hanyalah seorang perental yang tidak bisa apa-apa. Tapi kamu kelinci kecil, kamu seksi. Salah guys, bukan ya, salah. Translatannya salah ya. Siapa yang bisa melakukan ini lebih baik? Aku. Kamu hanya perlu mencari sebuah artefak. Mari kita lihat. 6 salib. Perempuan di balik jeruji. Dan beberapa orang yang marah. Tidak, bukan aku. 3 lilin. Anjir! Guys, ingetin guys. Guys, ingetin ya. 6 salib. Orang di balik jeruji. 3 lilin. Guys, tolong guys. Ingetin, gue perlu kalian ya. Gue keasikan dubbing jadi lupa ini. Dan... Hah? Tunggu. Aku... Muka rental cabul. Iya, anjir, mukanya cabul. Kalian lihat, guys. Dia baru saja memberikan 10.000. Muka rental cabul.
Oke, okay, 6 salib, orang di balik jeruji, 3 lilin, oke. Okay. Guys. Makasih ya, tetap ingatkan gua. Tunggu, aku pikir kamu seharusnya sudah tahu. Makasih ya 10 ribunya. Ada beberapa rahasia di ruangan ini, di suatu tempat. Aku tidak tahu bagaimana cara memanggilnya. Tapi, ada beberapa barang ada di sana. Semoga beruntung. Om! Ternyata omnya tidak macam-macam, guys. Aku harap aku bisa tidur di kasur besar punya om ini. Astaga. Oke. Okay. TV ini terlihat rusak. 6 salib, ini 6 salib. Huh. 6 1 1 salib, guys. Dapat 1 salib. Om-omnya mencurigakan. Iya, ini apa? Aku bisa menggunakan ini untuk mencapai tempat yang tinggi. Dapat ini apa? Kursi-kursi. Toilet. Jangan buka ya guys, ini bekas om kelinci, bau ya. Salib, salib berarti sisa berapa guys? 5 ya? 6 salib lagi di balik jeruji, oke. Okay. Menggunakan kursi kayu untuk mengambil cupboard. Tidak ada apa-apa di sana. Wih, gamenya lumayan detail loh guys, gini-gini juga guys. Oke. Okay. Coba salah jalan, sorry guys. Kesini harusnya ya. Kita fokus dulu cari salib kali ya. Dari ruangan pertama. Oke, okay. Ini apa ini? Apa yang berada di dalam sini? Oh, mendapatkan 2 lilin. 2 lilin berarti sisa berapa? 1 lilin lagi ya? 6 salib, orang jeruji, 3 lilin. Makasih, M. Oke, okay. Berarti lilin 1 lagi ya, guys. Oke, okay, coba kita ke sini. Ada apa di sini? Salib. Apa ini? Tentang wanita random dengan bayi. Bunda Maria. Oke. Coba kita cari di sofa. Ada selalu ada barang di bantal ini. Nice. Lilin udah 3, guys. Orang di balik jeruji apa? Coba orang di balik jeruji, guys. Lumayan ya, guys. Kok Salah. Kembali dulu. Aduh, salah lagi kameranya, dajal anjir. Oke, kita coba cek laci-laci ini dulu, guys. Tidak ada di sini. Tidak ada di sini. No problem here, no problem here. Apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Sepertinya tidak. Kasian. Menggunakan dapat salib. Salib berapa salib? Hey. Berapa salib lagi? 4 salib ya, guys. Lilin udah beres ya, 3 ya. Tidak ada di sini. Oke, aman. Bang, ini game apa, Bang? Ini game tentang kelinci kecil yang melakukan ritual dibantu om-om ya. Oke, toilet ini yang tadi. Ini apa ini? Ada lelaki tapi dia tidak terlihat marah. Ada wanita tapi dia tidak dibalik bar. Ada anak kecil yang jelek juga. Bang, gamenya blur. Iya, emang blur, guys. Oke, kesini ya. Oke, ini terkunci. Bukan waktunya untuk tidur. Sepertinya aku tidak bisa. Ini apa guys tadi? Oh, kalung yang lucu. Halo Bang Billy, halo Sahdan. Aku tidak berpikir aku bisa menggunakan ini. Oke, ruangan selanjutnya. Guys, siapa yang udah kangen om-om kelinci? Aku udah kangen. Bang, ada gamenya di HP? Nggak ada gamenya. Sekarang orang ini terlihat marah. Hah, menemukan orang yang marah. Itu kan memangnya terlihat marah. Jendela ini terlihat seperti low budget. Oke, okay. Lemari ini ada apa? Beberapa pakaian yang sudah lama. Guys, kayaknya gue udah menemukan semua deh. Itu ya. Wanita di balik bar. Aneh. Oke, okay. Oh kita udah dapat orang di balik jeruji. Berarti sisa apa? Sisa salib ya, guys. Anjir, salib ada 4 lagi di mana, guys? Kontennya semangat. Makasih, Lucky. Siapa? Halo, Resi. Gila, di mana lagi gue bisa menemukan salib ya? Oke. Okay. Mana lagi salib, guys?
Seperti tempat yang bagus untuk bersembunyi. Tidak ada di drawer. Tidak ada apa-apa di drawer. Ada sesuatu di drawer. Hah, kunci? Eh, kunci kemana ini, guys? Tadi ada sesuatu yang terkunci nggak sih, guys? Eh, tadi yang terkunci apa ya? Pintu keluar. Basement. Buka pintu. Bukan ini, guys, tadi. Di mana tadi ya? Lemari ya? Ini kah? Lemari, lemari. Oke, lemari yang tinggi gede. Lemari, oke. Thank you, Yusnita. Lemari, lemari. Lemari di mana? Lemari. Lemari di mana kamu lemari? Ah, ini lemari kah? Lemari yang mana, guys? Pintu keluar, bukan, bukan pintu keluar. Ah, lemari ini kah? Bukan juga, guys. Lemari yang mana ya, guys? Lemari di kamar yang ada necklace. Di kamar yang ada necklace, berarti ini dong. Sini, sini. Ini kan? Oh, cute necklace. Oh, ini lemari. Keren! Siapa yang ngomong itu? Tadi siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong tadi lemari dan di necklace? Mendapat. Oke. Okay. Baju? Oke. Okay. Aku yang ngomong, Steven yang benar. X1, aku FH Gaming. Jangan bohong kalian ya. Siapa tadi yang ngomong ya? Makasih ya. Sembunyi. Ah, sembunyi. Sepertinya aku harus menemukan beberapa barang dulu. Ini ada apa ini? Ada baby. Tidak ada apa-apa di sini. Oke, coba kita cari. Tekstur, tidak ada, guys. Berarti sisa berapa lagi? Salib, guys. Bang, besok live nggak? Enggak, besok nggak live. Besok aku liburan ya. Mana lagi salib? Tadi ada suara apa ya? 2, 3. Udah. Belum, belum, guys. Belum, guys. Belum, guys. Masih ada, guys. Ini apa? Oke, coba ke sini. Ini yang tadi ya? Sama aja. Oke. Okay. 3 lagi, Bang. Semangat. Makasih Ayunita. 3 lagi, mana lagi ya? Tadi ada suara sih, guys, waktu gua mendapatkan salib itu, tapi gua enggak tahu itu suara apa. Bang, siapa kek? Halo Hanis. Ini pintu, guys. Oh, ini pintu. Ada alamak. Aduh, puzzle. Aduh, rumah kaca Dufan, guys. Pusing lah. Loh, yang ini kita... Ih, muka kita tersenyum. Yang ini... Oh, emang tersenyum sih, guys, muka kita. Aduh, rumah kaca Dufan. Benci banget nih gua, guys. Rumah kaca Dufan. Membingungkan, anjir. Cari, Bang, salibnya di ruangan lain. Iya nih, aku lagi mencari ya. Permisi. Untungnya gak sulit sih, guys. Wah. Muka gue jadi gede. Oh, salib. Salib. Amin. Oke. Okay. 2 lagi, guys. 2 lagi, guys. Oke. Okay. Kayak backroom. Iya, backroom versi. Bah. Kaget gak, guys? Bah. Bang Billy tersesat. Iya, gue emang suka tersesat, guys. Kadang orangnya. Kita harus melihat hati-hati ya, guys. Salib di mana kamu salib? Aku perlu kamu untuk melakukan ritual. Jika tidak menemukan salib, aku akan jadi kelinci kerasukan. Oke. Okay. Apa ini salib? Tinggal satu lagi. Oke. Okay. Aduh, ada 2 jalan lagi, guys. Kiri atau kanan dulu, guys? Gue takut salah lagi nih. Bang, minum darah. Game yang keberapa ini? Udah game keempat, nambah 1 game. Kanan dulu ya. Kanan dulu ya, guys. Kiri nggak ada apa-apa. Oke, kanan dulu, guys. Kanan. Kanan selalu benar, guys. Tangan kiri aja dipakai buat cebok. Ya, jadi kita
pilih tangan kanan aja. Anjir, makin bingung lagi tempatnya. Kayaknya kiri. Halo Nathan, thank you 10 ribunya Nathan. Yah, udahlah Nathan guys. Baru saja memberikan 10 ribu. Ah, halo BG. Ah, tersesat ini malah. Ah, udahlah. Harusnya kiri tadi guys. Harusnya kiri. Ah, lama. Sini deh kayaknya. Ah, sini. Sini kayaknya nih. Oke. Telat gak bang? Ya agak sedikit telat tapi gak juga sih ini. Baru-baru masih jauh deh kayaknya gamenya guys. Aduh anjir, makin tersesat. Mati lah gue guys. Ah, itu salib, itu salib. Amin. Yeay. Yang terakhir. Oke, saatnya kita kembali ke ruangan. Nah, kembali ke ruangannya ini PR guys. Berapa aku? Halo gemes. Ah, alhamdulillah, emang pintunya terbuka. Alhamdulillah guys. Ih, kita bukan kembali, kita tiba-tiba ada di mana ini? Anjir, ini suara kayak Pen Akatsuki guys. Itamiyo Kanjiru. Itamiyo Sekai ini. Shinra Tensei. Anjir, di mana ini guys? Apakah kita akan menjadi kelinci persembahan? Bang, game apa bang? Guys, kemanakah kita guys ini guys? Takut. Apa itu? Hah? Apa itu? Oh, kita kayaknya menaruh-naruh deh ini. Ini kayaknya kita bakal melakukan ritual deh, guys. Ya nggak sih? Kalian takut nggak? Kalian takut kesurupan nggak, guys? Bang Billy, wibu. Ya, maaf. Kemana lagi kita? Sini kah? Gue nggak bisa naruh banyak-banyak, guys. Kita harus keliling ya. Oke, taro lagi. Taro. Ayo kita sucikan tempat ini guys. Gue takut. Gak seram bang. Belum kalian ya. Kalian jangan gak seram ya. Justru yang terlihat gak menyeramkan terkadang akan menyeramkan guys. Bang, siapa bang? Halo Leo. Apa kabar kamu Leo? Taruh lagi. Oke, taruh lagi. Taruh lagi. Kayaknya ini agak membentuk lingkaran ya. Nata, thank you 10 ribunya Nata. Oke, apakah sudah guys? Coba hitung guys. Salib. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, taruh tengah. Sepertinya sekarang aku bisa melakukan ritual di sini. Maaf guys, malah pakai suara om-om tadi ya. Siapa bang? Halo, Kay. Dulu, tar dulu. Oke, semuanya sudah ditaruh. Kita lakukan ritual dulu, guys. Sapanya nanti dulu, guys. Apa yang seharusnya aku katakan sekarang? Orang tidak berguna itu menghilang tiba-tiba. Oke, sekarang kita akan melakukannya. Pirika, Pirilala, Poporina, Peperuto, Pepekontoro. Oke. Pipirina, Pepekura, Peperita, Peperitikunturu. Oke. Hayya. Hati-hati, Bang. Hello? Umi? Hah? Sepertinya rentalman belum ada di sini. Kita juga harus membuka packing-packingan yang bisa kita lakukan. Oh, tidak masalah. Kuncinya dibuka. Apakah kamu bisa mengeceknya? Aku tidak berpikir kita harus masuk ke dalam rumahnya, Mama. Nggak ada jump scare.
ya. Gak ada yang menyeramkan, ya. Cuma ada om-om kelinci cabul. Kenapa susah banget mendapatkan jump scare di 3 game horror gitu, guys? Apa itu tadi? Seperti ada bayangan itu, bayangan kelinci tulang, guys. Rental. Oke, guys. Jadi segitu saja, kecewa aku endingnya kayak gitu. Iya, endingnya ya kurang greget ya. Tapi ya udahlah, guys. Entertainnya kan di acting gua. Acting gua, om-om cabul dan kelinci kecil yang imut, guys, ya. Mungkin minggu depan gua akan cari yang lebih jump scare lah, guys, ya. Soalnya gua kalau nyari game-game gitu enggak kayak kucing dalam karung gitu. Gua enggak ini, guys. Gak ngecek dulu gitu, jadi biar langsung main aja gitu. Oke, jadi mungkin kita sudah waktunya untuk mengakhiri live stream ini, guys, ya. Minggu depan main satu game yang lama banget, ah, ya itu game apa ya? Kemarin ada yang rekomendasi Hollow Cocoon, tapi Hollow Cocoon kayaknya panjang banget, 3 jam, guys. Game apa ya? Hai bang, halo Islam. Cilas Art. Cilas Art? Ada yang belum? Apa tuh? Dia, bosen ah. Dia baru saja memberikan 10 yang ribu. Yang sus, tadi bosen kurang sus ah. Apa guys? Tadi padahal kelinci udah cukup sus ya. Makasih ya yang 10 ribunya. Ya gue lambat masuk live-nya. Mungkin ntar deh gue cari, guys. Mungkinnya minggu depan satu game yang agak panjang. Kalau Cilas Art kayaknya ada game yang belum gue mainin. Radio Station deh. Tapi Radio Station itu kayaknya pengen gue jadiin record aja. Zunomali. Aduh, Zunomali gak kuat, guys. Puzzle-nya sumpah. Harus nyontek dulu gue. Harus nyontek dulu, baru bisa tuh Zunomali ya. Nanti aku pertimbangkan lah ya, guys. Poppy Playtime, udah. Itu kan udah lama, bang. Itu kan udah lama, bang, di live aja. Radio Station lama ya? Agak lupa sih. Halo, bang. Halo, Febrianto. Oke lah, guys. Game Illuminati. Eh, kalau Baby in Yellow udah ada update belum? Baby in Yellow. Baby in Yellow terakhir kayaknya katanya ada update. Kemarin siapa tuh gue disuruh main Baby in Yellow tuh? Kalau Little Nightmare, nah tuh itu seru banget, guys, buat di live-in. Nanti kita bakal live tuh nanti kalau udah keluar. Tapi dia kayaknya masih lama deh. Masih dalam pembuatan deh. Main game Menis. Oh iya, Menis, cuy. Iya. Iya, ada update. Nah, ntar gue cek ya. Menis juga oke sih. Menis dijadiin record apa live ya? Ntar deh aku pikirin, guys, ya. Terima kasih. Yandere Simulator kayaknya record deh. Pengen ya. Halo bang, halo Seth Hamster. Bendy and the Ink Machine. Nah, itu panjang banget, guys. Panjang kali tuh, guys. Oke, kalau gitu semuanya kita absen dulu karena gue udah beser juga, guys. Mau kencing dan mau berak ya. Jadi kita absen dulu, teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah nemenin live hari ini. Maaf kalau gamenya agak kurang banyak jump scare. Tapi menurut gue hari ini base-nya itu Tornuktu sama... Tornuktu... Tadi kita main game apa aja sih? Tornuktu sama survei sama rental oke lah. Pet Cemetery parah banget, guys, tadi. Tornuktu seru sih tadi. Oke. Terima kasih Cahyo, Erim, Angga Aciles, Penjahit, Wubu, Nuri, Inayatul, Miki, Naufal, Reynard, Extra, Mel, Fabrizio, Chin, Vino, Ahmad Erlin, Yasaka, Aquarin, Wubu, Devi, Zara, Spider Girl,
Makasih juga tadi yang udah donate ya guys. Ada Maisa. Maisa masih ada gak Maisa? Kayaknya udah gak ada ya. Maisa, dia, siapa lagi tadi? Naufal? Lupa gue guys nama-namanya. Kevin, Torus, thank you. Satria, Gali, Kenzi, Aniko, Radit, Raiden, Ali, Amori, Yoga, Zut, Argabang, Zakira, Windia, Elizabeth, Hey Pika, Burhan, Talita, Haura, Nur, Diki, Gacha, Hadi, Jihadi, Suryanto, Suryadi, Surwanto, Kiki, Amabel, KG, Ronaldo, Talita, Raisya, Caca, Akis, Kevin, kagak abis-abis guys. Udah ya, udah semuanya kah? Pisang Ijo, Pilius, Kaisya, Sofyan, Sarah, Jaizila, Emolin, Pauzan, Nicholas, Kaiser, Erim, Amel, Sicilia, Finn, Asi. Oke, udah guys. Maaf kalau gak kebaca chatnya. Sampai kita ketemu lagi di konten selanjutnya dan live stream selanjutnya. Sampai jumpa, aku Billy Samuel, pamit dulu. Good night!